Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Lutfi. Kalau kesiapan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas, karena kalau kelamaan itu susah ingatnya. Dulu waktu gula naik itu kenapa ya gitu loh. Jadi pertama sudah ambil darah pertama puasa, kemudian kita di cek urin termasuk dari BNN. Kemudian setelah itu kita makan pagi. Nah, setelah makan pagi ini nanti lanjut setelah acara kita. Semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Makanya hari ini saya lihat Rumah Sakit Karyati Nur Jaubat itu kosong hanya untuk menyiapkan para calon. Jadi kasih full karena pemeriksaan nanti terhitung mulai jam 7 ini sampai jam 5 sore. Silakan teman-teman wartawan nanti meliput bahwa apakah para paslon nanti lulus atau tidak. Itu yang saya sampaikan. Enggak ada persiapan, kita sehat terus. Apa? Tidur saya jam 5 bangun karena tadi malam puasa. Ada 3 poin utama, yaitu kesehatan fisik atau jasmani, kemudian kesehatan mental dan pemeriksaan narkoba. Poinnya ada 3 itu. Sesuai dengan peraturan dari KPU, kita memberikan hasil tanggal 3. Tapi itu akan dilakukan dalam bentuk pleno. Jadi nanti pleno bersama tidak dihadiri oleh ketua tim dan 50% dari anggota pemeriksa dari tim penilai. 50% memenuhi quorum. Kemudian kita rekomendasikan ada 2 hasil, yaitu fit maupun unfit. Jadi fit atau unfit, ada 2 pemeriksaan, ada 2 hasil yang kita berikan pada KPU sesuai dengan persyaratan oleh keputusan dari peraturan KPU terkait pemeriksaan fisik dan kesehatan. Demikian.